Jumpa lagi bersama kami, The Sung Explore. Jadi kali ini kami akan membuat video klarifikasi tentang video kami yang menghilang dari YouTube ya teman-teman ya. Penyebab hilangnya video kami dari YouTube karena belum mendapatkan izin dari pemilik tanah. Terus setelah video tersebut tayang, sang pemilik tanah merasa keberatan dan meminta untuk menghapus video tersebut karena pemilik tanah merasa kurang nyaman dengan video kami. Kami menyadari di video kami tersebut ada kesalahan dan kami atas nama The Sung Explore meminta maaf sebesar-besarnya dan kami berjanji untuk video selanjutnya kami akan membuat video sebaik mungkin. Kami mohon doa dan dukungannya. Tunggu pembuktian kami di video selanjutnya. Untuk next video, kami akan live di Taman Festival Bali yang terletak di Denpasar. Menurut video yang kami tonton dari YouTube, di sana sangat angker dan kami akan mencoba untuk membuktikannya. Kalau tidak ada halangan, kami pastikan akan live pada tanggal 24 jam 12 malam. Apa itu kira-kira itu? Oke, orang hapus video. Itu dan menurut kita nah, oke lah. Kayaknya sih nyakaknya ya, kan? Ya ngatur ke bosnya. Ya, ya asalnya bosnya itu sih nggak senang mandung tanah itu. Apa guna? Wah ya, oke ini nggak ada punya tanah. Ya menurut kita penyakapnya itu merasa takut. Nah ada lah hal-hal gini ya di sini dan oke orang dia. Oh. Di tahun pes itu tuh apa dan ini tinggal cicip video-video nih cicip nasam so menurut informasi anak yang netain plus sport itu tuh yo itu angker orang apa saja apa sing tawang tuh. Jadi teman-teman, saya pertegas kembali ya tentunya, kemungkinan kami akan mengadakan live pada tanggal 24 ya, jam 12 malam. Karena informasi yang saya dapat di tempat tersebut sangat angker katanya. Di samping itu juga teman-teman saya merekomendasikan untuk live di sana ya teman-temannya. Karena juga penasaran, banyak juga yang belum tahu keadaan di sana itu, masih banyak orang yang belum tahu pasti makanya. Teman-teman saya itu merekomendasikan untuk live di sana. Itu apa dengannya? Ini video pebalik itu kan jelas cuman balik hanya orang cinta. Apa kan yang enak itu? Yang enak, arti nampak-nampak. Ini kan ten kemar, ini toko-toko apa ada ke? Ada, mentuk orangnya yang Demian tuh. Di video itu apa ya? Sara Wijayanto, simpelin kalau ada Sara Wijayanto. Karena dia tuh... Apa kan di video ini? Ada di salah satu ke, konten-konten kamu coba. Kayaknya labnya telusur di tengah tuh ada bundaran di tengah bundaran tuh ada sejenis beringin tuh ya di itu bu kini banyak liu nih ada gangguan di itu tuh artinya sosok-sosok itu sebenarnya di anjolah ada lah yang balik itu di channel Jawa nih tuh apa santannya channel Jawa nih sapin gitu bidang sama balik liu nih kok bidang sama balik gitu. Anak lu tuh pokoknya nyodok tidur kini tidur jering bulung gitu. Kayu nih tuh oh tidur kayu nih tuh yang ajak kerunnya itu ya ani kenenya istilah cara cibo itu kayaknya kesurupan kerunnya nih kesurupan boleh lah kerun itu nih kesurupan berarti oke lagi ngambil bekal lah mau oh si samping itu oh. Samping itu yang kan mungkin asalnya yang ajak kak Ben nggak backup lah tadi soalnya jauh ya kan dia ajak kan kemunya nggak backup kembali bin ke topik awal lah topik awal lah. Permasalahan video kami yang hilang dari YouTube itu menurut saya keberatan yang punya tanah itu tidak dijelaskan pasti ya teman-temannya. Cuma beliau bilang bahwa video kami itu tidak nyaman ya untuk ditayangkan ya. Selain itu juga kalau menurut saya mungkin penyakapnya itu takut sudah. Takut ya. Di samping itu juga kenapa saya mengeksplor di tempat tersebut karena rumah teman saya itu berada di bawahnya itu teman-teman. Jadi pada saat teman saya itu pulang pada malam dia sering menjumpai ya menjumpai bayangan-bayangan. Yang pertama itu dia mengira pada jarak cahaya ini nepuk cepok deh.
Pasti kadang yang cek imajinasi yang cek ini. Masaran lah. Oh. Din mana nih lewat nepukin terus. Sesai ya nepukin ya. Makanya orang ngajak kikim, makanya ngajakin cek explore sama dia. Jadi begitulah teman-teman, karena informasi dari teman saya ya, karena dia sering menjumpai, makanya dia menyuruh saya untuk mengeksplor di tempat tersebut. Dan salahnya lagi saya belum sempat mengantongi izin ya dia, makanya sementara. Makanya permasalahannya itu menjadi kesana pemilik tanah tersebut agak keberatan lah, agak kurang nyaman. Sekali lagi kami atas nama tim Lesung Explore, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon doa dan dukungannya. Kami pertegas kembali, untuk next video kami akan mengadakan lab pada tanggal 24 di Taman Festival Bali ya teman-teman, pada jam 12 malam. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua.